Hello guys, welcome back to my YouTube channel, I'm Ivani. By the way, I'm currently at Icon Siam, which is one of the shopping mall at Thailand. So now I'm going to explore with my family and cousins. Yeah, we're gonna explore to have some food. And by the way, today I'm gonna be talking in Bahasa Indonesia, but I'll put some translation. So stay tuned and keep watching my video. Harganya beda-beda semua, ada yang Nutella, ada yang Biscoff. Oke, jadi aku cobain ini apa ya namanya? Aku udah lupa. Tapi itu kayak chocolate Biscoff cake, I think. Chocolate cake. Unik banget, lucu, gemes, nggak tahan, jadi pengen beli. Oh, ini kayak deket grocery-nya, terus ada kayak orang jualan banyak banget. I think this is like a food court also. Kami bisa makan di sini dan banyak banget pilihannya, dari dessert, main dish, everything, Japanese food, local food. So kalian tinggal pilih aja nama grocery-nya ya. So di deket grocery-nya itu ini deh, ada banyak pilihan, ada roti, ada semua deh. Semuanya ada, tinggal pilih deh mau makan apa aja. Oh, wah, cake-nya enak banget nih. Ini jadi pengen. Cevera jadinya beli itu. Dia beli yang fruits cake box. Jadi kita bayar dulu, disuruh bayar di counter grocery. Terus nanti kalian bawa resepnya ke tempat yang kalian mau beli. Terus udah deh. Kita mau makan siang, tapi kita galau mau makan apa, ya kan? Terlalu banyak pilihan, yeah. Jadi gak tahu deh mau makan apa. Kita lagi coba-coba makanan. Ah, ini Ko Steven, ini Chase Cevera. Nah, kalau yang ini ada minced pork rice. Ya, yeah, minced pork basil with rice. Nah, yang itu tom yum apa? Tom yum omelette. With minced pork. Enak nih kayaknya. Mantap. Kita lagi coba-coba ini di food court aja sih. Enak sih, not bad. Aku mau cobain pertama yang minced pork rice-nya. Minced pork-nya very juicy. Enak. So good. Simple dish but delicious. Kita try yang omelette minced pork tom yum. Not bad, okay juga. Tapi kayaknya yang minced pork omelette tuh still more better. Oh my god, pengen nih. Delicious. Build of neck lagi. Oh my god. This one, the whole pig. Oh my god, this is like unik banget, kayak ada kapal terapung gitu. But for display only, so special. Wah, ada lobster loh. Wah, di sini ada grill crocodile. Wah, gila. Mau coba nggak ya? Mau coba, Ceh? Daging buaya, grill crocodile. Mau nggak? So, aku mau cobain yang ini, satu spicy, satu barbecue ya. Oke. Okay. First time sih makan daging buaya. Terus kita mau coba daging buaya. Yang ini spicy dan yang ini tuh barbecue. So, mari kita coba. Baunya strong banget. Aku nggak tahu ini bau buayanya atau bau daging buayanya atau bau herbs-nya. Bau bumbunya, kurang tahu ya, tapi kita coba. Oke, okay, first try. Oh.
kayak rasa ayam atau pork gitu sih. Tapi enak, bumbunya meresap. Surprisingly is good. Nah, kalau yang ini yang barbecue. Mari kita coba. Very tender. Wah. Surprisingly dagingnya enggak keras. Super juicy. Kayak thick gitu. Not bad, dan bumbunya mereka bakar sampai terasa. I think they marinate it maybe overnight, so that's why bumbunya terasa banget. Not bad. Guys, bagaimana? Surprisingly tender ya? Surprisingly tender sih. Aku kira crocodile meat itu bakal tough, kayak banyak serat. Tapi ternyata kayak ayam atau pork gitu sih. Kenyal-kenyal ya? Kenyal-kenyal. Juicy juga. Sih. Ya, hampir kayak pork kan. Not bad. Coba ya, ini yang barbecue. Semua pertama kali makan daging buaya. So now I'm inside the shopping mall where there's like a lot of branded shop around. So after today we're gonna explore food again. But now we're just gonna chill and walk. So we're going to try a dessert. So it's like, I heard this dessert is nice, so we're gonna try it. And also almost our turn. We have 4. 12. This one? Finished? Or still have mango sticker? Oh, which one is the best seller other than it? Only mango sticky, right? Oh, this one and that one. Oh, no, different. Same. Oh, no, same. Oh, okay. So, okay, this one. This one. One. Yeah. Okay, that's all. Finally, dessertnya udah datang. Guys, sekarang kita lagi mau cobain mango sticky rice kategorinya. Mari kita coba apa rasa enak atau enggak. Aku order yang size besar. So ada dua size, satu yang baby size dan satu big size. Enak. Guys, di sini ada sticky rice-nya di dalam, di bawah. Terus ada potongan mango cubes-nya juga. Nice. Gimana? Enak. Nice ya. Enak. Enak ya. Gak terlalu manis. Sticky rice-nya enak ya. Ada asin-asin juga. Top. Whip cream-nya terakhir, pas, ya? Nggak terlalu manis dan ada rasa asin-asinnya juga mantap nih. Dan nggak bikin enak juga. Terus di sini ada free refill drinks ya, nggak include. Yeay. Mereka udah ada ini Songkla Salty Green Mango kategori. Yang ini kayaknya lebih ke asam-asam terus ada cabenya gitu. It's like kind of interesting. Pagi semua. Sekarang kita lagi OTW ke Big C. Itu kayaknya tempat jualan snack-snack gitu deh. Katanya lebih murah di sana. So, let's go. Panas banget, guys. Oh my god. Dan hari ini nanti aku mau coba-cobain makanan juga pastinya. So stay tune. Ini kalau mau ke Big C kita ada lewat Platinum Mall. Jadi di sini di depan Platinum Mall-nya ada banyak yang jual makanan. Wah, food heaven sih really. Literally everywhere is like food heaven in Thailand. Kalau dari Platinum Mall kita jalan ke Big C itu kira-kira 400 meter gitulah, jadi bisa jalan. Tidak terlalu jauh sih, kalau 400 meter ya. Traffic jam in Bangkok, like Indonesia also. Cica yang satu ini dia sudah shopping banyak banget. Kalau aku baru dapat satu rok doang, padahal aku mau beli baju sih. Tapi malah dapatnya yang ketemunya rok, tapi cantik roknya, ya udah deh, beli deh. Nah, itu bangunan Big C-nya, guys.
Kita lagi pesen cha tramway, a must have drink kalau ke Bangkok ya kan. Bangkok Thai Tea ya, famous Thai Tea kan, yeah. Cha tramway. Ini paling famous, paling enak. Yeay. Guys, jadi aku mau beli ini biar bisa buat Thai milk tea di rumah. Harganya 80 baht doang. Kalau yang kotak itu 145 baht ya, yang ini kaleng. Karena lebih mahal, karena kaleng jadi lebih mahal. Selain Thai milk tea, mereka juga ada yang kayak roasty, jasmine tea gitu sih. Ada yang butterfly tea juga, banyak variannya. Nih. Okay, finally our milk tea. Yay. Nah, banyak nih snacknya. Kalau yang ini, kayaknya biasanya ini populer deh, yang ini kan, yang suka makan rumput laut nih, kayak aku. Kalau ini yang rasa original, mantap. Ini kacangnya enak nih, tapi ini rasa wasabi. Ada yang rasa, wah, ada kerasa kelapa. Mana nih? Ini enak. Oh, enggak. Wah, ada rasa kopi dong. Coffee flavor, really. Ampun, siapa nih yang beli? Banyak banget. Hampir penuh, ya ampun. Kita borong tau, oh my god. Dari ada yang untuk masak, ada yang snack, tapi kebanyakan snack sih. Ini enak juga nih, this one. Banyak deh. Noodles. Kalau aku suka kayak sauce, mau cobain ini, aku gak belum pernah cobain. By the way guys, if you're new to my channel, don't forget to subscribe, like this video, and click the notification bell so that you'll get notified to any new upload in my channel. Ini kita mau cobain ini nih, karena kemarin kita sibuk banget jalan seharian, jadi sekarang kita mau cobain yang dessert yang kita beli itu loh. Di mana? Icon Siam ya? Icon Siam. Dekat food, apa? Food court-nya lah dekat-dekat sana. So, ayo mari kita coba. Nah, ini aku punya yang beruang. Coba nih. Beruangnya udah. Beruang. Udah menuju ke depan. Karena iya sih, udah mau meleleh. Iya, udah sempet meleleh jadi. Oke, okay. yuk, coba yuk. Get ini. Ini kok pekat ya? Kok kayaknya ini rasanya kayak semua coklat ya? Memang aku nggak tahu kemarin coklat mousse atau apa sih? Aku kira bawahnya kue. Iya, aku juga. Soalnya looks like muffin sih, ya kan? Yeah. Cupnya. Cupcake, cupcake kok, atau muffin sih? Kok ini banget ya, kayak dance. Pekat sih. Mm-mm. Wah keras. Beruangnya udah jadi es. Keras, gak bisa ini. Gigit aja kepalanya. Aduh, kasihan. Sayang banget. Coba ini. Makan coklatnya. Kayaknya itu coklat langsung. Oke. Apakah coklatnya, coba-coba makan. Apakah coklatnya rasanya sama kayak ini? Enggak, beda. Oh, beda manis. Ya? Manis. Coba aja. Oh, itu lebih manis, lebih kayak coklat-coklat gitu lah. Kok ini kayak lebih ke dark coklat nih, yang bawah tadi. Not bad. Coklatnya enak. Gigit aja kupingnya. Mari kita coba. Try. The cute bear. So sorry, bear. So sorry. Tastes like white chocolate. Coba. Oh, white chocolate. Hampir sih. White or milk ya? Kayak or the mixture white and apa sih? Iya. Dia punya manis. Manis sih. Rasanya ya hampir kayak white chocolate ya. Atau mereka tapi mix-mix gitu deh kayaknya white and milk. Iya. Not bad. So rating berapa ya? I think 6.5 or 6. For me maybe 7. Oh. Oke lah. Not bad. Oke, cuman ya beruangnya terlalu manis sweet, aja. Iya, beruangnya. Tapi yang bawahnya enak. Bawahnya enak sih. Enggak ada ini. Akhirnya. Next, kita mau coba ini apa namanya? Kemarin. Sponge cake. Iya. Fruit sponge cake, I think. Sponge cake. Gak tahu deh. Iya, ini deh. So that sponge cake sama fruit lah ya. Coba nih, coba nih. So ada. Kamu mau buah yang mana? Aku sih peach sih. Kau jadi suka yang strawberry. Aku strawberry ya. Okay, let's try. Oh, bawahnya ada buah juga. Iya, yeah, lumayan sih ini. Lembut. Soft, okay. Enggak manis juga. Cake-nya okay lah. Nice. Enggak manis. Soalnya lumayan. Rasa Japanese.
Hmm. Yang tadi sangat terlalu manis. Kalau yang ini putihnya apa sih? Cream. Whipped cream. Whipped creamnya juga nggak manis kok. Mm-mm. Nice. Lembut ya. And kayak melt in your mouth. Meleleh kayak pas dicampur dengan pas dimakan di mulut. Hmm, not bad this one. Fresh juga kan? Hmm, iya. Buahnya juga oke. Okay. Mantap. Gimana? Enak. Hmm, I'm rating 7.5 out of 10. 7.5. Sama sih, menurut aku juga 7.5. Cocok sih. So that's all for today. Thank you so much for watching my video. See you guys in my next video. Bye!